Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bisa dibilang sebagai video lanjutan dari video gue yang kemarin tentang membuka kunci pintu menggunakan HP Android. Dan kali ini gue pengen sedikit share tentang gimana sih cara bikin APK-nya, apa aja sih yang kita perluin untuk membuat suatu aplikasi Android sehingga bisa digunakan di smartphone kita, ya gitu. Sebenarnya tools untuk membuat software atau aplikasi di Android itu ada banyak ya. Ada Android Studio yang paling terkenal, ada Visual Studio Code, ada Cordova kalau nggak salah juga namanya. Dan itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Saya pun secara pribadi lebih suka menggunakan Visual Studio Code daripada yang lainnya, karena selain membuat aplikasi Android, gue juga bisa membuat aplikasi untuk desktop di situ ya, atau aplikasi untuk PC di Visual Studio Code itu. Tapi untuk kalian yang pemula, rasanya bakalan agak susah kalau gue ajarin menggunakan Android Studio maupun Visual Studio Code, karena deretan kodenya itu cukup banyak gitu ya. Jadi gue bakal coba memberikan solusi ke kalian bagaimana membuat aplikasi Android dengan sangat mudah, sangat cepat, bahkan kalian nggak perlu skill coding sama sekali di sini ya. Kalian tinggal drag and drop fiturnya aja, seperti button atau dan yang lain-lain seperti itu. Jadi tinggal drag and drop, terus kalian bikin aplikasinya dan dah done, udah jadi kayak gitu. Jadi dia kalian buka via online lewat Chrome atau Mozilla kayak gitu. Oke, langsung aja kita coba membuat aplikasi untuk membuka kunci pintu seperti video gue sebelumnya. Oke. Oke, pertama kita buka browser dulu ya. Bisa kalian pakai Mozilla atau Chrome, sama aja. Kalian cari MIT App Inventor. Nah, ini muncul yang paling atas. Kalian klik aja. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini ya. Jadi kalian klik di create apps. Nah, dia akan meminta kalian untuk login menggunakan akun Gmail kalian. Jadi kalian klik aja salah satu akun kalian. Ini di close aja gak apa-apa. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita klik start new project. Kita namain nih project kita. Contohnya gue di sini mau namain kunci pintu. Sorry, nggak boleh pakai spasi. Kita pakai underscore aja. Ini sudah ke-create project kita. Dan dia akan menampilkan layar seperti layar ponsel kita. Inilah tampilan awal untuk membuat aplikasi di MIT App Inventor. Sini ada fiturnya dia, kita bisa tambahkan tombol atau button, kita bisa tambahkan checkbox dan lain-lain. Nanti kalian bisa sambil dipelajari aja ya, gue gak mungkin bisa jelasin satu-satu. Nah, sekarang gue mau coba bikin aplikasi yang sama persis kayak di video gue sebelumnya yang kita ngunci pintu pakai perintah suara, tapi untuk belajar awal kita pakai tombol dulu aja ya. Nanti setelah bisa kalian kembangkan lagi, bisa buat aplikasi yang kayak gue bikin di video gue sebelumnya. Ini kita tambahkan dua button. Ini button ini bisa kita ganti ya tulisannya, text for button itu kita ganti. Contohnya gue ganti di sini tulisannya open, satunya lagi close. Ukuran tombolnya juga bisa kalian ganti ya.
sini ada height dan weightnya. Contoh gue bikin lebarnya full satu layar, itu bisa pakai komponen fit parent. Nah, dia akan tampilannya akan melebar di tombolnya, lalu sama close-nya juga gitu, fit parent. Nah, dia tombolnya ukurannya lebar. Ini udah jadi satu button open dan close. Namanya juga bisa kita ganti ya. Itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam menulis di programnya nanti. Gue namain button open, nah satunya button close. Oke. Oh ya, satu lagi kita tambah komponen text box ya, untuk nulis alamat IP dari si alat kunci pintunya nanti. Ini juga bisa kita ganti panjang dan lebarnya sama kayak yang tadi. Sini bisa kita atur fontnya mau berapa. Kalau makin besar nilainya, dia akan fontnya akan makin besar juga gitu. Biasanya sih gue pakai di 16 aja, terus fontnya bold supaya angkanya gede. Maksudnya hint text box ini, sebelum dia diisi tulisan text boxnya, dia menampilkan tulisan apa kayak gitu. Contohnya kalau gue gak ilangin ini, nanti pas jadi aplikasinya itu dia akan tulisannya hint for text box 1 kayak gitu. Jadi kita ganti aja, contohnya gue ganti di sini alamat IP. Nah, jadi sebelum dia diisi teks, dia akan menampilkan tulisan alamat IP kayak gitu singkatnya. Kita bisa tampilan teksnya juga bisa kita atur mau di tengah, di kanan, atau di kiri. Biasanya di tengah ya, supaya lebih rapi gitu. Oke, ini udah. Kita juga bisa ganti nama aplikasinya kita. Contohnya kita klik screen, sini app name. Contohnya kalian namain aplikasi kalian apa nih, wireless door lock misalnya, kayak gitu ya. Dan ini icon, icon ini adalah gambar tampilan di aplikasi kalian tuh kayak gimana gitu sebelum dibuka. Kayak di aplikasi yang gue bikin di video kemarin kan, iconnya tuh kayak gambar kunci pintu gitu. Jadi di sini kalian bisa upload gambar sesuai keinginan kalian, tapi gue gak atur di sini ya, nanti kalian bisa kreasiin sendiri. Oke, ini desainnya udah jadi ya. Kita bikin sederhana dulu, tapi nanti kalian bisa kembangin lagi. Kalian bisa atur tata letaknya di layout ini. Ini kalian bisa pelajari aja nanti, sambil dicoba-coba. Ini desain sudah selesai. Lalu gimana kita memprogram aplikasi kita? Caranya itu kita klik di pojok kanan ini, ada blocks. Kalau designer itu ya tampilan ini, designer, lalu blocks. Nah, ini blocks inilah yang kita gunakan untuk memprogram aplikasi kita. Contoh di sini ada else if, ada compare text, ada masukkan text kayak gitu. Ini text kita. Oh ya, gue lupa satu. Jadi karena kita akan memanggil IP di aplikasi ini, kita butuh satu komponen yang namanya web viewer. Ini web viewer fungsinya untuk sebagai perantara aplikasi kita dalam melakukan pemanggilan IP di
aplikasinya ini gitu. Biasanya sih gue pakai web viewer dan visible-nya gue hilangin centangnya supaya dia gak kelihatan di aplikasi kita gitu. Kalau kelihatan dia bakal kelihatan tulisan ya tulisan kayak browser di HP lah, kalian ngerti ya maksud gue. Jadi di visible aja supaya kita manfaatin fungsi dari web viewernya itu aja. Nah, sekarang kita mulai program ya. Jadi kita klik di button open. Kita klik di button open. Nah, di sini maksudnya jika button open itu kita klik, dia harus menjalankan apa kayak gitu. Contohnya ketika button open ini ditekan, kita mau memanggil IP itu dengan diikuti perintah open kayak gitu. Kayak di video gue sebelumnya, di situ kan udah ada source code-nya, kalian tinggal download aja dan kita buat aplikasi sederhananya di sini. Contoh jika button diklik, maka dia akan memanggil IP dari si aplikasi di text box tadi. Kita klik web viewer gitu URL, kita klik di text dan kita cari join di sini. Joinnya maksudnya menggabungkan beberapa teks dalam satu baris kayak gitu. Jadi contohnya kita di sini perlu 3 join. Yang pertama itu adalah HTTP, titik 2 garis miring. Dan untuk di tengahnya kita isi text box text. Maksudnya gimana? Maksudnya tulisan apapun yang ada di text box itu tadi akan dipanggil di Google URL ini. Contohnya kita bakal masukin teks 192.168 berapa. Jadi di programnya ini. Nah, kalau gue bikin program kayak gini, itu artinya ketika button open di klik, dia web viewer akan menampilkan memanggil URL HTTP text box yang gue bilang 192.168 tadi sama garis miring open. Itu sesuai sama source code yang udah gue buat di video sebelumnya. Ini udah jadi. Lalu kita bikin untuk close-nya juga. Ini bisa kalian copy paste aja ya. Copy paste, kalian ganti di button ini. Jika button close diklik, maka dia akan memanggil URL yang sama tapi teks di bawahnya jadi di garis miring plus. Itu artinya kita manggil perintah close di NodeMCU yang udah kita program sebelumnya. Oke, ini udah jadi segini doang, sederhana banget. Untuk tampilannya bisa kalian pelajari lagi, kalian coba-coba sendiri. Setelah selesai gini, kita gimana caranya biar aplikasi ini bisa kita download dalam bentuk file APK. Caranya klik build, kita pilih app save to APK my computer. Itu dia akan di-download di sini. Oh iya, itu untuk nge-download di PC kalian ya, bukan download di HP kalian. Sudah gue lupa. Ini bisa kalian download aja di PC. Nah, untuk masukkan APK-nya di HP, kalian bisa pilih provide QR code for APK. Dia akan menampilkan QR code yang bisa kalian scan di smartphone kalian. Dan dia akan ngasih link nanti, link yang bisa kalian pakai untuk ngedownload si APK kalian udah kalian bikin tadi.
Jadi kalau misalnya di HP kalian nggak ada scan untuk QR code, kalian bisa download di PC, lalu PC-nya kalian sambung di HP, sama aja itu. Ini muncul kayak gini, kalian bisa scan, dia akan langsung ngasih link ke smartphone kalian untuk ngedownload aplikasinya. Oke, ini sudah jadi aplikasi yang udah kita bikin. Sekarang kita akan mencoba tes aplikasi yang udah kita buat. Untuk hardware masih sama kayak yang kemarin, gue pakai pengunci pintu digitalnya. Kalian bisa download source code-nya di video gue sebelumnya. Kita masukkan alamat IP dulu di aplikasi yang udah kita bikin. Kayak ini di sini alamat IP-nya 23.218. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka pengunci ini menggunakan aplikasi yang sudah kita bikin barusan. Kita klik open. Nah, dia akan merespon. Penguncinya terbuka dan LED-nya nyala. Jadi program untuk open-nya tadi sudah oke. Dan untuk close-nya kita coba klik di close. Nah, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Sorry, agak fokus nih kamera gue. Dan LED-nya akan mati. Kita coba lagi sekali. Nah, dia akan masuk. Nah, dia akan keluar lagi. Jadi aplikasi yang udah kita bikin melalui App Inventor ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk tampilannya kalian bisa kreasikan sendiri nanti sambil coba-coba sambil belajar. Oke, segitu aja dari gue. Thank you for watching. See you on the next video.